santai. Oke. Lagi-lagi, skema menunggu kepastian. Terlihat Merchant Design, Paranoia bakal sliding tackle. Bye-bye, Bastard. Good entry dari DLB, tapi duel terjadi ada di arah ramah. Dia udah ke-spot. Dia akan coba menahan dengan Poison Cloud. Poison Cloud dinaikkan, ada Snake Bite. Dan bodoh amat, cuek-cuek bebek. Famous sudah entry ke dalam side, ada Seeker, satu kill didapatkan, yang kedua juga. Bahkan yang ketiga keempat, belajar menghitung by Mumi Sports. Takia bermain di RM, tapi menjadi free kill untuk Severin. Tapi untungnya, Blitz King datang ke trade dan Borsal entah dari mana asalnya. Pria ini berhasil mendapatkan dua pemain. Dapatkan Kushner delay. Berserks. Dan push dilakukan. Showstopper in. Bye-bye Kush. Dan bahkan dia jadinya naik. Oh. Showstopper tersebut harusnya gak di-expect kalau Famous sudah dekat. Ditembakkan Showstopper ke bawah. Bahkan yang ketiga Famous gun. What a move. Dia nembakinnya gak lurus ke depan tapi ke bawah. Jadi bisa naik, dikunci. Diko Kush spray, do the smoke. Berhasil melukai sedikit cara Kush dan juga DLB. Blaze King berani banget. Ini orang ngelaksus banget. Blaze King, dia mundur. Flashnya connect. Bakal diusir. Di well untuk delay. Ngeusir lebih tepatnya Nakia. Dapat satu kill. Blaze King menahan. Hanya satu Nakia di frag. Masih pos. Tapi sudah ada presence di Aramid. Alarm bot sudah mendetek tadi, sudah dihancurkan. Oh, skema perlahan. Skema saling menghadap arah yang berlawanan. Severin akan kelihatan. Sikutnya tapi Nakia. Doesn't miss a shot. Pintu dihancurkan. Famous dapat satu lagi. Dia punya Bladestorm. Tapi Nakia menjebol side. Famous pun tumbang. Sebelum Bladestorm ini menjadi teror. Yang artinya side clear.